Batam salah satu pulau dari Provinsi Kepulauan Riau, adalah pusat bisnis dan pusat industri di Kepulauan Riau. Batam adalah sebuah kawasan perdagangan bebas atau lebih kita kenal dengan free trade zone, di mana semua barang-barang yang dari luar daerah Pabean dibebaskan dari bea masuk dan pungutan-pungutan pajak lainnya. Batam diciptakan oleh pemerintah untuk mendukung industri, meningkatkan ekspor, dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak di kawasan Batam ini. Oleh karena itu, dengan menjadikan free trade zone, diharapkan cost of production-nya menjadi rendah, kemudian investasi bisa mengalir kepada Batam, investasi banyak menjamur di Batam, banyak berdiri industri, manufaktur, dan sebagainya, yang akhirnya akan menyerap tenaga kerja. Pengawasan yang dilakukan, salah satunya adalah pengawasan terhadap penumpang atau orang yang berlalu lalang antar dua negara, dari Batam ke Malaysia maupun Malaysia ke Batam, dari Batam ke Singapura maupun Singapura ke Batam. Ini sekarang dijadikan modus oleh para penyelundup narkotika untuk memanfaatkan orang-orang yang bisa dibayar oleh mereka. Hari ini anggota kami di lapangan telah melakukan penindakan terhadap penumpang feri penyeberangan melalui Batam Center. Nah, feri penyeberangan ini berasal dari Situlang Laut, Malaysia. Kawan di mana? Ledok, jualan apa dia? Jamu juga. Jamu juga? Jamu apa? Jamu ini, bagian jamu kuat dia. Jamu kuat? Nah, terus modal kamu dari mana? Kita bantu kemana? Kan tadi akan bantu ini, karena ada 10 juta kamu di Eropa aja. Nah, 10 juta dari mana modal? Hah? 10 juta? Karena itu perlu kirim dari kampung. Dari kampung? Kampung dari mana? Nah, siapa yang kirim? Ya, ini ada kakak. Kakak? Kenapa? Kuping gatal-gatal? Atau ngarang cerita? Benar. Hah? Kok kamu gak ada pesan SMS-nya sama sekali? Kamu hapus sari, ya? Kamu. Kamu hapus semua ya? Enggak ada. Memang gak ada yang hubungi kamu sama sekali? Kamu kapan berangkat ke Malaysia? Baru ketemu. Gak ada, rekornya. Hah? Ketemu. Kapan berangkat? Terus sebelum berangkat ke Malaysia dari mana? Dari emang dari Aceh langsung. Dari Aceh langsung ke Malaysia? Dari Aceh langsung ke Malaysia. Apa itu? Ada pesawat? Hah? Ini kapal? Enggak, pesawat dari Bandar Aceh ke Batam. Berarti dari Batam dulu? Iya, dari Bandar Aceh ke Batam. Dari Batam kita naik dari sini ke Malaysia. Malaysia? Terus? Ya, terus habis itu. Tiket dari mana beli? Enggak, tiket kan naik sini. Kita enggak ada duit. Iya. Ya. Dapat duit dari mana? Dari orang tua lah. Minggu kamu palingnya di sana, balik lagi langsung ke sini. Kamu di hotel mana? Enggak. Ini ada duit ya. Jadi keluarin dulu berapa? Coba lihat. Enggak, kita ambil. Kita mau lihat aja. Enggak. Nah, kalau mana cukup 3 hari kamu nginap di hotel 250.000 macam nih? Enggak, kalau apa nih? Kamu enggak ada TEP? Ah, ketua apa-apa? Jadi kesini dari sendiri? Sendiri. TP aja? Enggak, kalau modal nanti enggak. Siapa? Ada orang tua. Iya, kirim. Kirimnya dari apa? ATM. ATM kamu tahu? Yang bersangkutan menyampaikan
memang saya tidak bawa uang karena katanya mau dikirim sama orang tuanya. Tapi setelah kita cek, mereka dia juga tidak membawa ATM. Nah, ini petugas kami semakin curiga. Memang salah satu modus yang mereka lakukan ini seperti ini. Biasanya mereka nanti di Batam ini ada orang yang menjemput dan menyiapkan hotel. Kita bukan tak ada. Enggak melalui ATM kawan nanti. Hah? Ada ATM kawan. Kawanmu melarikan nanti kan gimana? Enggak, orang ini orang satu kampung. Hah? Orang satu kampung. Sama aja orang satu kampung bisa dikutuk juga. Kampung di mana? Aku di Aceh. Ya, di Aceh di mana? Di Aceh sih. Sibli di mana? Sibli PD. PD? Ya, PD kan banyak. Di Sibli atau mana? Sibli nih. Kamu tahu kenapa kita periksa? Hah? Tidak tahu. Kamu pernah pusat gajah? Alhamdulillah kalau yang namanya ganja, dada, enggak juga. Setelah kami melakukan pemeriksaan mendalam, kami juga melakukan tes terhadap urin yang bersangkutan. Met, ampet, nyabu. Enggak ini positif. Iya benar, sumpah. Dua garis dia negatif. Satu garis positif, kosong dia invalid ya, berarti gagal. Tengok, di sini met. Met itu sabu. Satu garis. Satu garis berarti positif ya. Di sini kokain 2 berarti negatif. Di sini amfetamin. Satu lagi. Tapi aku enggak nyabu. Kita bukan asal ngomong, bukan asal tebak ya. Kita di sini pakai alat. Saya jelasin nih. Ini kalau 2 garis negatif. Nah, 1 garis atas itu positif. Nah, ada garis yang valid. Nah, lihat nih garisnya nih. Ini ada 2, 1 garis kan? Positif. Met satu. Ada atau ekstasi. Ini 2 garis negatif. Jadi kamu benar nih positif nih. Enggak, tapi aku mudah-mudahan enggak loh. Ini enggak bisa bohong lagi. Iya benar enggak loh. Eh lah aku aja. Enggak, benar sumpah aku enggak ada. Yang namanya kapan kamu pakai? Terakhir kali pakai kapan? Enggak malam kan? Enggak, kalau nyabu aku enggak pernah. Soalnya ya, nih, benar. Soalnya nih, mata kamu tuh, lihat nih. Enggak. Lihat nih saya nih. Nah, pupil mata kamu itu hitamnya itu lebar gitu. Dikit-dikit lebar gitu. Enggak, tapi aku udah berapa hari ini begadang. Berapa hari ini kan? Begadang bukan gitu. Itu makanya nih air seni kamu kan menunjukkan kan positif. Ini sudah positif, enggak ada kita bukan ada rekayasa ada. Kan lihat tadi kan air seninya tadi dites langsung kan ya, tapi aku mendamang karena itu antara nah, ini kita tidak mempermasalahkan kamu pengguna atau enggak, yang kita permasalahkan kamu sekarang membawa atau enggak. Nah, untuk memastikan kita kamu itu enggak membawa apa-apa. Nah, sebentar lagi kita mau bawa kamu ke rumah sakit. Kita bawa kamu Ronsen. Ronsen ke rumah sakit, enggak apa-apa kan? Pastikan. Kamu enggak buru-buru. Kamu. Ya pasti di perut kamu itu enggak ada apa-apa. Oke? Kamu enggak ada mau masukkan sesuatu kan? Enggak ada. Itu kan pengakuan kamu, enggak ada. Nah, biar kita jelas, itu harus di Ronsen. Jadi sekarang kita ke rumah sakit. Oke? Dari hasil tes tadi, kemudian yang bersangkutan kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dalam dengan cara di ronsen. Oke, bukan dari anggota tubuh.